Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di sore hari ini sambil menemani santai kalian. Tentunya Mimin ada kabar gembira ya. Ayo, siapa yang tadi nonton FTV-nya kakak Rizky Billar? Ada sinetron lama Pak Bos Konoha di SCTV. Wah, seru banget. Kakak Rizky Billar juga lagi masih unyu-unyunya gitu ya. Aduh. Ternyata memang benar. Sinetron atau FTV kakak Rizky Billar itu tanpa kita sadari ya sering muncul. Tapi gak ngeh, baru ngeh setelah dengan Una Lesti Kejora ya. Begitu pula dengan fanbase-nya kakak Billar, tahu Una Lesti setelah dengan kakak Rizky Billar. Berarti mereka berdua ini saling melengkapi. Kemudian diunggah di story-nya kakak Billar, sampai sini gak kenal. Ini kakak Billar waktu SMA ya, ini di FTV guys. Wah, ternyata acting kakak Billar tuh the best banget. Oke, next untuk kabar selanjutnya, ada unggahan dari Leslar Entertainment. Award tahunan dari Leslar untuk tim Leslar Entertainment. Gimana nggak betah coba di Leslar Entertainment? Bosnya baik banget, Masya Allah. Bahkan ada reward juga buat para karyawannya. Dan ada hadiah juga ya. Aduh, seneng banget. Pengen deh ikut ngantri. Kakak Billar dan Una Lesti Kejora ini benar-benar kompak banget ya. Mereka tuh wajar kalau mereka menang di best couple, karena memang so sweet gitu guys. Dan Pak Ferry Fernandez pun dengan Papa Rizky Billar memberikan reward ini kepada karyawan tim LE. Senang banget ya, kebersamaan, kekompakan. Dan memang tim LE yang sekarang tuh seru juga ya, kompak, kemudian juga kalem-kalem. Mudah-mudahan selalu sayang, support Leslar dengan tulus. Kemudian langsung ada komentar dari Kezia Leslar, pengen ikut ngantri nih. Ada award paling sering disebut embul nggak sih? Pasti yang dapat mencus iya ya. Masya Allah ya, sehat selalu buat Leslar dan tim Leslar Entertainment. Sukses dan maju bersama. Jangan lupa nonton vlognya di Leslar Entertainment. Kalian harus nonton fullnya. Kemudian juga ada kabar gembira. Ini kabar terbaru dari Leslar ya, dari Papa Rizky Billar. Kedatangan tamu nih. Agak kerepotan juga ya Papa Levian Billar kalau punya anak lagi. Ini sih definisi kalau Papa Billar punya anak lagi ya. Aduh. Tapi seneng juga sama Abang L yang selalu konsisten dengan jempolnya. Maksudnya kalau foto tuh Abang L meskipun sadar kamera atau tidak, tetap jempolnya bermain guys. Mantap ya. Kemudian juga untuk kabar berikutnya, ini dia unggahan dari MNC TV. Serba-serbi Leslar Family. Dan momen mana favorit kamu, tulis di kolom komentar.
Ada caption dari official MNC TV, setuju nggak sih kalau Abang L ini tiba-tiba udah gede dan makin gemes aja gitu sekarang? Biar ngerasa selalu dekat sama Leslar Family, ayo koleksi lagu-lagunya di download sekarang. Kemudian dengerin lagu-lagunya di Spotify ya. Dan ini momen saat Abang L main gendang di Kilau Raya MNC TV. Aduh senengnya Abang, pinter banget sih nah. Mudah-mudahan Abang L kelak menjadi musisi, kemudian menjadi penghafal Quran, kemudian bisa membanggakan kedua orang tua. Dan senang juga Abang L ini masih kecil tapi rezekinya luar biasa, Masya Allah ya. Dan pastinya multi talent banget dan bisa trending. Abang L udah trending terus nih. Kapan kita trending guys? Pokoknya untuk Abang L keren banget. Saya suka nonton MNC TV sampai habis acaranya, keren. Dan favorit ini Leslar Family ya. Masya Allah Abang selalu bikin kangen. Kemudian juga ada unggahan masih dari Lesti dan Bilar. Mengunggah kembali postingan dari Kak Hamidah ya. Ternyata emang Leslar dan Kak Hamidah tuh so sweet itu guys. Masya Allah. Tapi kalau udah Lesti mah emang tiap hari ya selalu mode manja kepada Papa Bi. Dan malah bisa sebaliknya ketika Papa Bi mode manja ke Una Lesti. So sweetnya. Kemudian juga bisa kita lihat ya di unggahan selanjutnya, penampilan paling dinanti di HUT Indosiar ke-29. Ayo jangan lupa vote Muhammad Al-Fatih Bilar. Di sini di nomor 2 ya, yang pertama Rayanza Malik Ahmad tuh. Ayo kita vote terus untuk Al-Fatih supaya bisa menang ya, amin. Kemudian ini pangeran trending. Untuk Abang L memang bisa disematkan nih nama untuk Abang L pangeran trending ya. Kalau Una kan ratu trending, kalau Abang L pangeran trending ya. Gak rugi ngundang embul nih guys. Soalnya setiap penampilan Abang L di layar kaca atau di TV itu pasti trending, baik di YouTube maupun di TikTok ya. Keren banget buat Abang L, sehat selalu ya. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar, nantikan kabar berikutnya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.